Sun. Rontok-rontokin oke okay. Rontok Ibu Sinten Bu Waisah Bu Dene Dita oh nggih si rontok ini bikin apa Bu iki anu wiji wortel wiji wortel oh, itu udah rontok kayak gini ya kenang kalau pun tapi ini siap tanam nggih Bu itu anu ngarep rendang niku tanam nggih tanamnya kados niki mawon asli kalau bukan satu lubang satu biji mboten nggih. Motor kados niku perlu mawon. Tapi dilubangi riyen. Nggih di garis atas niku. Oh garis. Mboten di lubang mboten mboten nggih. Anu garis oh. Asli mereka oh langsung di larik. Anu kotor nek ditanam niku di anu ngantos dangu sangat ngantos kuwi niki. Ini berarti bunga wortel apa? Wortel. Wortel. Oh. Observasi. Ciri. Terlalu panu. Terlalu sore. Ini lagi wawancara ibunya dulu. Kalau yang udah hilang. Ini berarti dari gimana? Kalau yang udah bijinya udah copot semua jadi kayak gini. Kalau ini bunganya yang masih utuh dan nanti kalau udah kering diginiin udah bisa ya. Tapi kalau ini masih basah, cari yang kering. Berarti pertamanya nanam biji kayak gini Bu. Wortel, wortel yang udah tua. Wortel yang udah tua ditanam yang sampai berbunga kayak gini. Sampai berbunga, ya ini. Ini buat ditanam lagi. Wah, ini udah kering banget nih. Tinggal disebar aja ya, Bu. Bukan sebar. Oh, nanamnya gimana? Langsung ditanam kok di garis. Oh, di garis. Di garis akan dengur-ngur ada bikin gitu. Ngur-ngur larik. Di sana enggak anannya semen kena. Nah ini keringnya dijemur dulu atau enggak? Botol. Dari sananya udah kering. Udah kering. Ini tadi dijemur kayak gini di. Pada ini tuh kesep. Kayak sinar matahari. Tapi ini nih gua bersih. Atas gabah. Gitu. Oh enggak. Oh mungkin di tapi ini. Di tapi ini buat kesepat ini. Tapi ini atas gabah. Kayak gabah. Tapi. Terus ini kan kering ya? Ini tetap yang kering. Dijemur lagi. Nanti dijemur lagi. Ini kita dipe lagi. Dipe lagi. Dipe itu maksudnya dijemur lagi. Bisa naik ikut. Tapi ini masih basah-basah tas susah nih. Dari ngambil dari wortelnya itu berapa hari sampai kering Bu? Ada 3 hari. Kalau panas terus. Ke atas nih 3. Enggak ada sekerendang lah ya lah. 100 minggu. Mak dulu. Nggih. Oh iya apa-apa. Berapa hektar, Bu? Top. Nanam yang paling saya dikasih. Ini pasti tumbuh nggih. Ini anu mendetek nih kok, sing sepuh-sepuh bagian yang tua-tua. Pupuknya apa bu? Itu anu rabuk. Rabuk nopo? Oh berarti rabuk. Dari kambing. Kambing? Kotoran kambing. Bukan anu sawung. Sawung malah. Ini kok buatan sapu. Pupuk tumbas nih kok. Tumbas kayak gini.
malahan lembu anggaran itu di garam malah aku lembu. Tapi ini tuh pakai pupuk anu kandang. Kandang. Anu kerapuk ini kosong tumbas. Sawung. Sawung bikinan sendiri. Setelah ditanam kayak gini langsung dipupuk. Nanamnya di ini berarti ya. Panjat cuplak-cuplak gitu. Ah, pupuknya brok-brok malah nih kan. Di polybag bisa, Bu? Polybag. Nah, anune agung itu wite. Oh, iya deh, panjang. Oke. Terus mboten saged mboten. Panene berapa bulan, Bu, bisa panen kalau wortel? Anu anggarane ku nanam. Iya. Siap panennya berapa bulan? Panene kalon sasi. Oh, 4 bulan dah siap panen ya. Siap banget tuh 5 dan siap panen gitu. Yang besar-besar itu. Ini kita sih bekali segi petani. Yang ngumpulin hanai om. Dari petani. Nggak ada sih, murah ya, paling malah 1 kilo, Bu. 100 2000 paling wortel itunya? Wortel dari petani murah banget yuk. Harus musim hujan ya, Bu. Oh, ini kan masih ini udah musim kemarau ya, Bu. Kemarau. Berarti enggak bisa ditanam. Enggak bisa. Berarti ini nunggu sampai itu nanam sing saya ditanam ya sing kayak ubi. Ubi itu udah sakit ya. Ngarane itu sing sakit mesti bisa nyiram. Oh, yang siram pakai alat itu. Pakai alat. Ini berarti harus nunggu sekitar 5 bulan lagi baru ditanam. 5 bulan. Simpen. Ini disimpan enggak jamur, Bu? Buatan jamur. Anggarannya itu matas kering. Harus kering banget, Bu. Perjuangan ya, Bu, buat big anu, buat nanam wortel. Jadinya sop. Sop enak. Kita tahunya sop enak. Jus wortel enak gitu. Waisah. Desa apa? Desa Dukuh. Ini Dukuh Gerak. Dukuh Gerak, desa Silampok. Ini jalan ini Silampok. Oh, Kecamatan Silampok. Desa ini tempat desa. Kan malah. Eh, baunya sekitar ya. Baunya sama bau. Baunya sekitar.